Oke teman-teman, balik lagi nih teman-teman. Jangan lupa jalan Riana, kali ini gue lagi pakai mobil tanki CPO. Jadi mobilnya ini keren banget dan gue bakalan tester mobil ini lewat jalur yang lumayan cukup ekstrim nih. Kira-kira mobil ini bakalan bisa lewat atau enggak ya? Mending kita langsung lanjut aja yuk videonya. Oke teman-teman, balik lagi nih teman-teman. Jangan lupa jalan Riana teman-teman. Kali ini gue lagi pakai mobil Fuso CPO teman-teman, jadi tangki gitu ya. Ini mungkin kalian semua udah pada tahu untuk masalah mobil ini, tapi tetap gue sebutin untuk masalah animasinya teman-teman. Oh ya, sebentar aja. Oke teman-teman, jadi mohon maaf banget tadi sedikit ada gangguan. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Ini animasi kesatunya kalian bisa lihat dulu teman-teman, kalian bisa perhatiin dulu ya. Nah, animasi kesatu dia ngangkat bagian kepala, animasi keduanya di bagian depan, animasi ketiganya buka pintu kenek ya. Ini sebenarnya udah sempat gua kasih tahu juga sih ya. Ya bukan gua kasih tahu, maksudnya kalian udah pada tahu lah ya, biar nggak usah kelamaan nih. Jadi kita langsung bawa cabut aja mobil ini. Waduh, gua cabut, gua jalan maksud gua teman-teman. Di sana udah ada yang nyangkut mobil, tapi ya udahlah, kita bablas aja lewat sini teman-teman. Mungkin nanti bakalan ketemu jalur yang sekiranya sedikit agak ekstrim atau bisa dibilang kayak jalur tanah gitu ya. Tapi ya gue nggak tahu sih, yang penting kita bawa jalan dulu aja nih. Nah, ini ada apa nih? Hati-hati longsor ternyata tadi tulisannya ya. Ini bawa mobil tangki cuman lewat jalur ekstrim, kira-kira kayak gimana nih resikonya gitu ya. Oke, di sini kita kunci speed karena di depan udah ada tanjakan teman-teman, jadi kayaknya nggak mungkin kalau misalnya kita nggak kunci speed, kayak agak ribet aja gitu ya. Mending kita putar balik, kita lewat jalur yang ada jalur tanahnya teman-teman. Lalu, awas nyabrak. Oke, jadi kita mau nggak mau balik lagi teman-teman, lewatin jalur tanah. Tadi gue udah coba lewat jalurnya dan lumayan banyak banget mobil yang pada kesangkut ya. Jadi ini gue mau coba lagi, kira-kira bakalan banyak mobil kesangkut lagi atau enggak gitu ya. Soalnya kalau banyak mobil kesangkut juga percuma teman-teman, jadi kayak nggak bisa lewat gitu. Soalnya jalurnya ini beda gitu ya. Jadi jalurnya beda kenapa bang? Nih, jalurnya tuh kayak modelnya tuh kayak arah kebalikannya gitu teman-teman. Jadi gue tuh kayak ngelawan arusnya gitu lah ya, ngelawan arahnya gitu lah ya. Apalagi ini mobil lumayan cukup berat juga, maksudnya persnelingnya tuh nggak terlalu enteng juga gitu buat jalan ya. Nah, ini dia nih jalurnya nih, baru dibilang kan, udah ada mobil yang kesangkut tuh. Makanya kalau lewat sini harus bener-bener ekstra hati-hati, kalau enggak ya gitu tuh akhirnya tuh pada kesangkut teman-teman. Ini aja gua nabrak-nabrak nih. Kita coba paksain aja ya, kita paksain. Tuh kan baru dibilang udah ada yang kebalik. Diam. Nanjak terus. Rodanya kalian bisa lihat, perhatiin. Hati-hati terguling. Ini jalurnya lumayan asik dan teksturnya mantap banget ya. Soalnya kayak ada becekannya gitu teman-teman. Was. Nah, udah biarin terguling dah. Terguling. Oke, ini kita langsung naik. Mantap, kita paksa terus buat manjat. Waduh, ini mobil maksa banget buat manjat ya. Kira-kira bakalan bisa lewat selipan-selipan bis ini atau enggak. Masih bisa, masih aman. Ini ada jalur kemana nih, ke atas teman-teman, gua nggak tahu. Tapi ya udahlah, kita bablasin aja lewat sini ya. Kita nyempil-nyempil aja teman-teman.
waduh jalurnya ekstrim banget ya ini. Udah gitu banyak banget. Harusnya ini cocoknya kalau pakai mobil off-road ya. Jadi nggak pakai mobil tanki begini nih. Ya nyangkut teman-teman. Oke teman-teman, jadi sampai sini aja mau video gua sore ini ya. Mohon maaf banget kalau misalnya masih banyak banget yang kekurangannya, jadi masih banyak banget yang nyangkut-nyangkutannya gitu ya. Biar gak usah kelamaan deh teman-teman, langsung pencet tombol yang sebelah sini. Jangan lupa follow Instagram gua, jangan lupa juga follow akun TikTok gua. Terima kasih banyak sebelumnya buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tetap stay tune channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.